sederhana, ini sumber protein. Sumber protein yang paling baik ialah daripada sumber protein. Jangan banyak makan daging merah ni. Makan daging pakai kayu je. Itu Allah. Lepas tu pun tubuh je. Lain boleh makan lain. Minyak ini nak kata lemak, minyak, gula dan darah. Jadi makan pun Islam itu. Allah berfirman wahai manusia, makanlah dari aku yang ada di dunia yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 16. Jadi Mu'akim Mu'akim ulama tafsir pernah mengatakan makanan yang baik ialah yang sesuai dengan selera, di samping tidak mendatangkan kemudaratan bagi badan dan sampai Nabi riwayat Tirmizi, kami adalah kaum yang tidak makan hingga kami lapar, dan hingga kami makan pun tidaklah sempat. Maksudnya Nabi, dia makan bila lapar dan dia berhenti sebelum kita. Betul ni? Apa pun makan, cuma kain makan 8, 10, 10, 1, 2 hari kain makan 4, ada lagi kulit. Tujuh orang pukul 8, makan malam dia, tujuh orang itu tahan makan. Bila nak pergi, tujuh jawa dia. Tak apa-apa, tujuh lagi. Apa bunyi? Sebenarnya, refleksinya ini, 20 minit, lambat. Maksudnya, apabila kita makan, saraf yang ada di sepuluh, bicara otak kita yang dia tak kenyang, 20 minit, lambat. Kita makan apa makan? Sebenarnya dah kenyang. Tapi saraf tak kuat, kita tak diisyarat lagi tak kuat. Kena sebut sampai kata dah 20 minit. Mungkinnya apabila kita dah rasa benar-benar kenyang, sebenarnya kita dah terbabas sebelum. Itu sebab kata Nabi berhenti sebelum kenyang. Sains dia kata apa? Reflect kenyang itu datang berbanding dengan jilat yang lain. Sakit, sakit kita tentu jauh betul. So kita sekilat kita sentak kanan kita. Kenapa? Kita tertutup pegang jari kita, pegang betul panas. Sarah di jari itu akan memberi isyarat kepada otak, dan juga otak akan memberi arahan kepada mulut dan juga tangan. Tak mulut dan tak boleh tangan itu serius sentak dalam bahasa speak second hand itu namanya detect, pain detect. Kenyang pun ada detect, tapi itu paham ya, kenapa Nabi kata berhenti sebelum. Ok, aku buat ketiga pokok. Ada pun semua wadah makhluk bahawa asap adalah makanan. Itu sebab apabila kita pergi ke kubur kan? Dia minta apa? Bau lah. Asap kan? Itulah dia punya makanan, nak panggil dia punya kain. Melompat-lompat gitu. Apa bila sesama rasa aku melompat-lompat dia minta ke kain. Aku bertukar lah pakai ini, bertolong yang kanan. Betul? Apabila dia dah bisa ukur, ada di mana dia buang ke dia kain pun tak balik. Tak ada, dia memang itu. Kain ini ya kan? Kain ini ke? Kan tak boleh pergi ke sini, kan tak boleh. Kita bosok, kita kecil, kita bila mau ke kami mandu, bila habis, balik ke dia. Betul kan? Sebab ketika itu, perangai dia dah buang tadi, kenapa? Tanya kalau tuan-tuan yang tak tahu pagi sekarang. Dan satu lagi kita pun kira kenapa masa pokoknya angin tu angin bukunya dia dah nampak angin angin boleh nampak angin. Jadi boleh dia tu orang masa pokok di satu angin
Saya tidak begitu. Sampai pagi berpikir saya ketimil. Ini banyak. 200 toksin, 600 karsinogenik, artinya penyebab cancer. Karsinoma, artinya cancer. Genik, artinya agent. Agent penyebab cancer, 60. Sikit. Ada 40 jenis penyakit yang dikaitkan dengan bau. Yang 40 jenis semua membawa mau. 40, bukan sikit-sikit. Dan kawasan aku bawa wabut ke belakang penyakit. Sudah dikati dekat aku. Aku nak pergi wabut besok ke beli. Cukulah, namanya. Besok ke sana. Orang putih jatuh. Itu wabut mobil mewah. Dia nak pergi besok. Dan ada kaitannya menunjukkan bahwa orang yang murung, keras murung, sedih, depression lebih keras daripada orang yang zat hukuman. Dia pilih zat hukuman, dia sudah murung. Bila murung, dia pilih zat hukuman. Bila zat hukuman yang mudah murung, murung. Apa tahu? So. Ada orang zat hukuman, dia berkata harum dulu kan. Ada kan tanpa dia berbau. Tapi dia sendiri tak berbau lah. Sebab dia berbeda. Hilang dia punya. Sebab hanya orang yang buat sepupuk je yang sanggup masuk ke jamban yang dah rosak. Itu sepupuk. Orang tak sanggup masuk kan. Di Indonesia ni terkenal yang macam-macam orang saya kan. Betul. Setinggi mana pun dia memilih dia dah geriak berhubung satu minta ayah dia duduk minta kan hilang bahasa malunya boleh kan nak memenuhi undang dia tetapi gantung di mertabak seseorang itu memilih di bawah nyawa sambung masuk ke gambar sambung minta boleh kan itu bisa juga Aristotle Onassis orang kali itu kapan ada dulu lah orang bahasa itu namanya dia berhenti waktu satu waktu dia berada di kepada di mana dia putus bekal lalu dia diminta oleh dia punya berada dan tak pertama dia dapat pula dia tak pernah pun hidayah lah dia berada aku sama yang berkaya dia dulu macam mana aku boleh tak tahu kok dengan aku berada itu bos dia berada aduh, tak daya lagi ya. Gigi kok tu saya belum berjumpul lagi orang paksa hukum gigi dia putih bersih semua orang yang saya hukum putih segi mesti bertarakan kalau ada punya bersih itu tes gigi betul itu gigi paksa pasti gigi mudah sempur dia sempur ni dari saya hukum sistemnya dia sudah jelas dia rambut cepat berubah kulit cepat berubah pasal apa? Sini muncul apa ini? Untuk sini pagi ini ada kan? Jalan mati apa? Itu selalu tak tahu memang ada mati itu biarlah banyak mungkin pun tak guna kalau mati ada satu sahabat mungkin banyak saya orang itu empat istri itu masih muncul jadi penuh aja alat kebersihan itu betul 25% sempat